tempat bersejarah bagian 44, Candi Sewu. Setelah sebelumnya menceritakan Candi Siwagra di kompleks Candi Prambanan, sekarang gue akan menceritakan tentang candi tertua di kawasan ini. Candi tertua di kawasan ini adalah Candi Sewu, atau nama aslinya adalah Prasada Vajrasana Manjusrigra. Candi ini dibangun oleh Rakai Panangkaran, yang dipercaya adalah raja kedua dari Mataram kuno dari Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Keberadaan dua sentuhan unsur agama yang berbeda di kompleks Candi Prambanan ini bikin gue makin sadar bahwa memang negeri ini lahir dari toleransi yang sudah begitu mengakar sejak dahulu kala dan tetap utuh sampai hari ini.